Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Bengal of Avalon. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas atau mereview tentang vitamin kucing dari Jerman. Namanya adalah Fortan Rein Casein. Jadi mungkin teman-teman yang udah pernah beli tahulah vitamin ini buat apaan. Nah, ini gue baru kali ini ya beli selama nge-breed atau selama melihara kucing. Baru kali ini gue order Fortan Rein Casein. Biasanya yang gue order Extra Bloom Wet. Tapi seperti biasa, Extra Bloom Wet lagi mengalami kelangkaan. Jadi lagi susah banget dicarinya, teman-teman. Jadi gue beli yang Fortan Rein Casein. Fortan Rein Casein ini adalah vitamin kucing yang dikhususkan buat induk kucing yang sedang hamil atau sedang menyusui, karena ini fungsinya adalah memperbanyak air susu induk. Kalau di Extra Bloom Wet itu lebih ke vitamin aja, jadi bisa memperbanyak air susu sama nambah nafsu makan, terus bikin kucing sehat. Kalau ini lebih ke memperbanyak air susu, katanya begitu ya Fortan Rein. Nah, ini mudah-mudahan setelah pemakaian ini ada efeknya buat si Lili, karena si Lili itu udah mulai ngedrop banget, bukan ngedrop sih, jadi kurus ya, karena anaknya lancar banget minumnya, karena anaknya si Lili itu minum susunya itu wah rakus banget. Jadi kasihan badan si Lili, makanya gua order Fortan Rein Casein ini. Fortan Rein Casein ini mengandung casein yang tinggi yang merupakan unsur terpenting dari protein yang terkandung di dalam susu. Casein ya. Terus memperbanyak serta meningkatkan kualitas air susu indukan. Jadi fungsinya itu benar-benar untuk memperbanyak kandungan air susu indukan. Atau meningkatkan kualitas air susu indukan. Jadi efeknya juga bagus buat anak-anaknya yang lagi menyusui nih teman-teman. Pemakaiannya, karena gue baru pertama kali nyoba, terus gue pernah make gue rendam sama air seperti Extra Bloom Wet. Rupanya ini kalau dicampur dengan air dia mengental teman-teman, jadi mengental atau mengumpal tuh, kita beri mengental atau mengumpal ya. Jadi pemakaiannya gua campurkan ke makanan basah, wet food ya. Baru gua kasih ke si Lili. Karena kalau dikasih ke dry food, karena kan dry food gua di sini satuin dengan kucing yang lain, takutnya nggak maksimal penyerapan nutrisinya. Jadi gua kasih wet food terus ke si Lili, terus gua campur ini. Nah, jadi Lilinya penyerapan nutrisinya benar-benar berfungsi dengan baik. Oke. Okay? Ini yang 100 gram, harganya ini 160.000 di 100 gram. Terus juga ada yang 300 gram, itu harganya 400.000. Oke, pemberiannya kalau buat kucing satu sendok teh, ya. Karena ini bisa buat kucing dan anjing ya teman-teman. Cuman takarannya aja kita bedakan. Itu aja video kita hari ini teman-teman tentang ngebahas Fortan Rein Casein yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas air susu induk. Buat teman-teman yang kucingnya sedang menyusui atau sedang hamil nih, order nih. Karena gue tanya di beberapa breeder, katanya ini emang bagus teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk support channelnya Bengal of Avalon dengan cara subscribe, like, dan komen. See you and ciao. Watching.